Siapa yang gak pede kalau ngeliat badannya tuh kurus, kering banget? Aku, iya bener banget, itu gue dulu bener-bener se-insecure itu. Nah, karena badan gue itu lumayan kelihatan ya transformasinya dari badan gue yang dulu dan yang sekarang ini. Terus jadinya dia nanya kayak gini, bisa gak sih BB-nya naik, badannya jadi berisi tapi tanpa olahraga gitu? Bisa dong, kalau goals kamu cuma pengen naikin BB aja. Jadi kalau bener-bener cuma makan aja yang banyak, surplus kalori, udah deh BB kamu pasti langsung naik. Nah, tapi kalau goalsnya kalian sama kayak gue, pengen naikin BB tapi badannya jadi kelihatan lebih berisi, kenceng, berbentuk gitu dan seksi juga, itu tuh harus dibarengin sama angkat beban atau nge-gym. Soalnya kalau kalian bener-bener cuman makan yang banyak terus surplus kalori doang, itu yang ada cuman jadi lemak doang di badan kita. Yang ada badan kita jadinya bergelambir bukan kencang, karena masa lemaknya lebih besar daripada masa ototnya. Terus juga gak ada cadangan air di dalam tubuh kita. Intinya apapun upaya kita, kalau misalnya kita gak konsisten, gak berani nekat, ya tujuan kita gak bakalan tercapai sih. Gue tuh awal berani nekat itu di tahun 2021. Modal gue tuh dulu bener-bener cuma berani nekat aja datang ke tempat gym, cuma pengen dapetin body yang bagus. Dan ya sekarang jadi konsisten karena udah jadi bagian lifestyle buat gue. Nah, gue juga minum susu Oke Weight, ini udah jadi bagian dari lifestyle gue. Gue dapetin badan gue yang kayak sekarang ini lebih berisi dan lebih kencang, sehat banget. Karena susu ini dia bisa ngebantu mencukupi kebutuhan kalori kita, bisa menambah nafsu makan kita, jadi otomatis berat badan kita juga jadi ikut meningkat. Tapi dengan cara meningkatkan nutrisi tubuh kita ya. Gue kasih lihat ya video before-nya sebelum gue konsumsi si susu Oke Weight ini. Ini baby gue di 45 kg benar-benar kelihatan kurus banget kan? Dan ini dia badan gue yang sekarang, benar-benar kelihatan lebih berisi, sehat dan seger banget. By the way, ini bebek gue di 55 kg loh. Ini susunya juga udah bersertifikasi BPOM dan halal ya. Aman juga dikonsumsi buat bumil dan busui, karena dia tuh pakainya bahan-bahan herbal, makanya jadi aman banget. Dan untuk orang yang kayak gue suka enak kalau minum susu. Iya, gue minum rasa vanila enggak enak sama sekali. Benar-benar enak aja gitu, nikmat rasanya. So, tunggu apa lagi? Yuk bikin bebek jadi lebih berisi dengan cara yang sehat dan tanpa efek samping dengan Oke Weight. Biar kita makin percaya diri. Oh iya, buat kalian yang mau susu ini, nama tokonya gue taruh di sini ya. Kalian bisa order di toko hijau ataupun toko oranye Oke Weight.